Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys ya di channel gue dengan gue tentunya Cahyo Ainun. Oke guys ya, jadi untuk video kali ini gue mau coba mereview peluncur roket ya yang gue dapat dari battle pass ya. Soalnya ini gue udah selesai battle pass ya. Gila, gue ngeskip gold sampai 1500 gold. Padahal level udah nyampe 38 gue sebenarnya. Tapi karena gue malas banget ya tinggal skip aja wae lah. Oke, jadi untuk video kali ini gue mau review peluncur granat ya. Peluncur granat ini A22 Ogon ya, namanya Ogon itu ya. Ini katanya peluncur roket yang paling sakit coy. Ya walaupun kekurangannya itu dia nggak bisa nyerang torpedo ataupun kapal selam di dalam air coy. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, namanya mungkin ini peluncur roket dikhususkan untuk menyerang kapal gitu ya. Jadi jadi ya maklumi aja lah ya, namanya senjata pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada lama banyak cincong, langsung aja kita review ke mode online-nya gasken. Oke, sudah masuk guys, dan kita langsung gasken open map dulu coy. Dan di sini iya, semoga aja nggak dapat lawan yang susah-susah ya. Wuset, ada Yamato. Wuset, dia pakai apaan itu cuk, demi apapun. Halo terlalu nggak ada yang open map cuy, demi apapun sakit itu Irozenya. Woo man, what the hell is this? Uset. Wah, ada Cahyo Ainun guys. Guys. Oh, kalau ini dia. Kalau ini meriamnya apa sih, peluncur roket itu harus ditekan cuy. Jadi biar bisa nembak. Anjir, depan gue nah, harus ditekan dulu. Uset, tapi sakit anjir. Wih, gila, ada Misori men. Minas. Woohoo, man. Ini epic. Ini lawannya bisa susah juga. Wah, gila ini Misorinya. Woohoo. Gemblung, dia ngincer gua anjir. Sakit lu, amit-amit lu. Wih, mati lu. Gila anjir. Gua sekarat tuh, gila main ini. Si gemblung itu udah nyerangnya pakai bomber lah, pakai drone lah. Inas. Man, what the hell is this? Taruh lo, ini dia. Gemblung apa malah. Ngiling dulu cuy, ini kalau nggak ngiling bahaya. Gatov. Itu bomber ngarah kemana? Bombernya ngarah ke gua. Udah diem aja. Tata, biarin aja, biar muter-muter aja. Oke, battle sih udah hancur ya. Men. Mati kau, sialan bomber. Gua diincer dong sama wah manusia. Gua ngotak anjir, gua diserang sama bomber. Come on man. Men. Surkai tuh bomber ngeselin weh.
harus ditekan dulu nih. Hancur dia bro. Ini lagi nih maju-maju nih. Mau nyari mati nih orang. Di bersender. Sakit anjir. Usakop nantangin gua ternyata ya. Bus. Usakop nantangin gua ya abis lu. Bisa gila di mic sampai 1 juta lu. Oke, next. Last ronde. Aduh dapat yang beginian mulu dapat mapnya. Oke, come on. Come on. Jalan terus guys ya. Ini susah kalau di map ini tuh agak susah banget open map cuy. Kemblendung sih. Amin. Pro player kayaknya. Seta. Gambang. Wah. Iya, mati dia. Okay, good. Mati. Mati kau. Set. Nyepamin rudal ya. Lagi. Makanya Ulia snap RF from kayak kali-kali. Udah lah udah ketembak malah dia mati. Mati kau. Gila. Tinggal apa lagi sih ya? Kapal selam ya? No, itu kapal selam itu. Untuk amunisinya ini amunisi apa? Amunisi Ogun tuh dikit banget cuy. 8 ya. Keluar kek. Lama kali. Kasih torpedo aja yang banyak. Nge-flare buat torpedo ya mana bisa ya. Ngaco nih orang nih. Kasih torpedo aja. Mati dia. Oke guys, mungkin segitu aja untuk gameplay dengan RFTorp pakai apa sih? Pakai Ogun ya. Jangan lupa kasih like, comment, share dan subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian enggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, gua akhiri videonya. Sekian dari gua, Cahaya Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa lain waktu. Dadah.